Ini mesinnya setelah saya cek, yang sepertinya tidak ada indikasi dari elektronik ya. Jadi ini bagus saja. Memang tadi ada geser-geser dan itu hasil yang tes pertama tuh baris ini sampai ke atas ya. Yang tes pertama saya lihat jalannya, oh seperti ini. Itu hanya timing belnya aja yang kendor. Ini tidak ada masalah, jadi saya anggap ini sudah selesai dan dikirim kembali aja. Nah, tidak ada kendala ini, ya bagus. Sama ngisi sekocinya jangan terlalu kencang sampai mekar ya, itu jadi loncat itu. Udah gitu aja. Saya rasa tidak ada keluhan lain. Lainnya masih normal, nanti tunggu. Nah, jangan terlalu sering diopok-opok mesinnya, jadi enggak butek.